Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan channel kami CFMUI. Terima kasih yang sudah klik video ini dan nonton videonya. Jangan lupa tonton video kami sampai habis, jangan di skip ya. Oke semuanya, share kegiatan hari ini dan take video kali ini yaitu diambilnya malam hari teman-teman ya. Jadi itu tadi malam di hari Kamis, malam Jumat ya teman-teman ya. Tadi habis maghrib lah, pokoknya menjelang Isya kita tuh ke pasar tadi ya. Terus kita belanja mingguan untuk stok 1 minggu ke depan. Dan tadi tuh lapar banget ya, kebetulan di rumah sayurnya habis. Ya udah, seperti biasa kalau pulang dari pasar beli pentol rebus. Oke, kita makan malam dulu sebelum review harga-harga belanjaan ataupun food prep untuk minggu ke depan ya teman-teman ya. Selamat makan malam teman-teman semuanya. Hari ini udah pada makan malam belum di rumah? Yuk makan malam bareng-bareng. Bareng saya family ya, sambil nonton video aku. Nah ini Pak Suami tuh, dia makannya dikasih nasi tuh. Dan ini kenapa kuahnya warnanya hitam banget. Jadi tuh ceritanya tadi tuh si bapaknya tuh diajakin ngobrol tuh sama Pak Suami pas beli terus ngejualinnya. Jadi ya kayak gitu deh, ngasih kecapnya kayak kebanyakan gitu, patah gitu ya teman-teman. Ya udah, jadi warnanya tuh kayak begini tuh, hitam. Terus tadi juga tuh cabenya kayak atau sambelnya tuh tinggal dikit gitu ya. Jadi tuh pedesnya nggak terlalu tapi manisnya iya teman-teman. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kenyang. Alhamdulillah ya malam ini udah kenyang. Kemudian sekarang dilanjut untuk nge-food prep ya atau review harga-harga belanja mingguan, harga kebutuhan dapur nih mama berapa. Nah ini untuk bawang merah putih biasanya aku beli itu 10.000 aja teman-teman ya, masing-masing dapatnya sedapatnya aja. Untuk harga per kilonya tadi sih aku nggak nanya ya berapa. Kemudian gula merah 10.000 dapat 6. Lanjut lagi selanjutnya, ini aku sambil siapin tempatnya dulu teman-teman ya. Ini ada kertas korannya tuh kayak tinggal dikit gitu, habis ya Pak Suami belum bawa lagi. Nah ini ada tempe 10.000. Kemudian dilanjut, ini tadi beli jahe ya, jahe tuh tadi 1 onnya 3.000 gitu atau berapa. Terus ini 8.000 tadi kayaknya habisnya, atau 7.000 ya, lupa, pokoknya itulah teman-teman. Kemudian dilanjut, ini ikan asin 11.000. Ini kan favorit ya, kan asin favorit kalau di sini. Nah sukanya belinya kayak gini teman-teman aku. Kemarin minggu kemarin nggak beli soalnya habis. Nah ini ada tadi ya, udah beli deh. Kemudian lanjut lagi, ini beli Royco rasa ayam ya, harganya 6.000 karena di belanja bulanan kemarin kan nggak kebeli nih. Terus dilanjut lagi, ini ada kacang panjang, ini murah banget 5.000 teman-teman ya, itu dapat segitu banyaknya. Dan hari ini sengaja aku juga nggak beli sayurannya begitu banyak ya, macam-macam, karena takutnya nggak kemasak kan mubazir, sayang. Ya udah beli berapa macam aja gitu secukupnya. Ini juga sayur kacang ini apa ya? Ini bisa dimasak macam-macam kan ya teman-teman ya. Versi kacang tapi bisa ditumis, bisa disantan, bisa dibening gitu kan, sesuai selera. Pokoknya sepengennya mau diapain besok ya. Udah ada tuh segitu, ditaruh food container aja sampai penuh tuh teman-teman ya, saking banyaknya. Karena sayur kacang kayaknya lagi murah meriah di pasar tadi tuh, setiap pedagang sayur kayaknya banyak yang jual kacang. Dilanjut ini beli terong putih ya, nggak tahu sih aku baru pertama kali beli terong ini, biasanya berikan terong yang ungu kalau nggak yang hijau nih. Nah ini beli putih tadi ya, karena sekalian sama satu tempat beli kacang tadi, itu 5.000 juga terongnya. Dan dilanjut aku beli jamur juga nih, jamur sawit ya teman-teman. Tadi tuh harganya 20.000, terus pikirku kan kebanyakan,
ya udah aku minta tuh 15.000 aja, pikirku sedapatnya kan dimasukin lagi ke kresek nggak apa-apa. Terus orangnya malah kasih yang harga 20.000 tuh dikasih 15.000, teman-teman. Padahal aku tuh nggak nawar ya, teman-teman ya. Tapi dikasihnya itu, ya udah. Ya gimana lagi gitu kan, terima aja. Nah, lanjut lagi. Ini tadi tuh ada beli cabai keriting harganya 10.000 ya. Tadi nggak beli cabai besar karena stoknya di rumah masih, insya Allah sih masih cukup lah untuk campur-campuran ya. Karena pak suami sama aku tuh nggak jarang gitu masak yang pedes-pedes sekarang tuh ya. Semakin bertambahnya usia tuh semakin masak yang pedes tuh kayak ya secukupnya aja pedesnya, nggak begitu pedes banget gitu kan. Ini aku petikin dulu ya cabai-cabainya. Kalau untuk cabai tiung atau yang biasanya sering aku beli tadi tuh di pasar lagi lumayan lah ya, 100.000 teman-teman per kilonya. Ah kok 100, mohon maaf ralat, maksudnya 70.000 teman-teman tadi, jadi agak lumayan ya. Kok harga normal tuh biasanya 40, 45, 50 itulah normalnya per kilo ya. Kalau harga lagi nggak normal itu bisa naik 70, bahkan kalau tahun baru kemarin itu di sini sampai 100.000 teman-teman. Teman-teman gimana nih masalah percabean? Mungkin sama, tapi kalau aku sih nggak galau ya, mau cabai mahal mau murah gitu kan. Karena kebetulan juga pak suami tuh nggak ngeharusin masaknya tuh pedes banget gitu, enggak, malah kadang tuh kurang suka kalau terlalu pedes ya. Jadi ya udah, aku nggak begitu galau gitu ya kalau harga cabai naik gitu teman-teman ya. Oke, udah selesai nge-food prepping-nya. Tadi juga aku ada beli ayam. Beliin ayam pak suami, soalnya tuh kadang kalau masakin sayur aja gak ada ayam tuh kasihan gitu ya. Kayak gak semangat gitu. Tadi aku beliin ayam itu 1 kilo 42.000. Dan tadi tuh pas dibersihin itu sampai bersih, mungkin timbangannya lebih ya. Jadi harganya 59.000 tadi teman-teman. Agak lumayan ya harga ayam, soalnya kita belinya kan di pasar ayam yang malam. Nah ini jamur sawitnya, 15.000 segini banyaknya ya. Besok pagi mau aku tumis teman-teman. Oke, selesai ya nge-reviewin harganya satu persatu. Jadi inilah belanjaan aku di minggu ini, gak begitu banyak. Sayuran juga cuma 2 macam, tapi itu menurut aku udah banyak ya. Di sayur berkali-kali juga namanya juga cuma berdua, itu kayaknya insya Allah buat seminggu cukup lah ya. Kalau kita bisa masaknya kira-kira gitu. Dan sekarang lanjut, ini aku mau kupasin perbumbuan karena besok tuh biar enak aja kalau masak, aku tinggal ulek atau tinggal halusin blender gitulah teman-teman ya, buat besok persiapan. Soalnya besok hari Jumat gitu kan, kalau pak suami berangkatnya pagi, takutnya kalau bangun kesiangan kan belum siap apa-apanya, jadi itu masaknya keburu-buru. Jadi aku persiapin malam ini sekalian nih. Setelah ini juga nanti aku mau nyuci ayam. Ini bahan-bahannya sebagian yang taruh di kulkas jadi kulkas, yang di suhu ruang biasa ya di suhu ruang ya. Oke, sekarang terakhir ya aku mau nyuci sambil ngebersihin ayam. Ini ada amplanya aku bersihin dulu, terus ceker-cekernya, terus kepalanya ayam juga, bulu-bulu yang masih ketinggalan aku bersihin satu persatu. Nah ini yang kelihatan cuman kaki aja ya, sama kakiku sama pak suami, mohon maaf teman-teman. Soalnya kalau dilihatin mukaku juga nggak begitu kelihatan karena tuh gelap ya di luar. Ini aja terang tuh karena ketolong ada flash dari handphone aja. Oke, ini kalau masalah cuci mencuci mah udah enak ya, apalagi kalau belinya udah dibersihin kayak gini mah tinggal cuci-cuci aja berkali-kali sampai bersih. Kalau aku mah biasanya lebih ya, dari 3 kali biasanya gitu teman-teman. Pokoknya sampai bener-bener gak bau amis lagi lah. Soalnya kalau gak bersih kan amis ya, terus bau, kayak masih bau ayam, ya bau ayam potong gitulah. Pokoknya bau obatnya gitu kan menurut aku ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya, karena videonya cuma bentar banget ya, 12 menit aja, gak usah lama-lama. Nanti disambung di cerita video di selanjutnya juga. Dan mohon maaf kalau masih banyak salah kekurangan pada teman-teman semuanya, baik ucapan, perbuatannya ataupun sikap-sikap kami dalam video ataupun
yang lainnya ya teman-teman ya, nggak ada maksud apapun untuk teman-teman di rumah, pokoknya niatnya untuk bikin teman-teman semangat, ceria, dan juga selalu mendoakan yang terbaik untuk teman-teman di rumah. Oke, saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Salam anak rantau.